Seandainya nanti terpilih, Bu, program utama apa yang akan didahulukan, Bu? Ya, yang pertama ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu ada pertanian, ada kewirausahaan sosial, ada juga nelayan. Kenapa? Karena mereka lah sebetulnya sokok guru dari bangsa ini. Tanpa itu semua sebetulnya kita akan kesulitan ke depan. Karena itu perhatian kepada petani, kewirausahaan, jadi seringkali kita harus nunggu anak-anak ini untuk bekerja karena kapan ada pekerjaan itu datang. Maka sebenarnya nggak perlu, kita bisa menciptakan pekerjaan itu, bisa meng-create pekerjaan itu sendiri. Dan saya sudah punya pengalaman nangani di Surabaya maupun saat jadi Menteri Sosial. Jadi banyak yang sekarang ini sudah banyak yang bahkan ada seorang pemulung pendapatannya sampai dengan 25 juta per bulan. Kemudian ada seorang ibu di Surabaya sekarang sudah ekspor. Ada seorang ibu yang pendapatannya di atas 2 miliar sebulan. Jadi artinya bisa program itu kita ciptakan. Nah, untuk para nelayan memang sekarang mau nggak mau mereka harus pergi ke tengah. Jadi karena itu nggak bisa kalau dengan hanya perahu-perahu kecil itu. Nah, karena itu insya Allah nanti perbaikan para nelayan di Jawa Timur juga akan menjadikan prioritas bagi saya karena sebetulnya potensinya cukup luar biasa. Enggak.
untuk para nelayan memang sekarang mau nggak mau mereka harus pergi ke tengah. Jadi karena itu nggak bisa kalau dengan hanya perahu-perahu kecil itu. Nah karena itu insya Allah nanti perbaikan para nelayan di Jawa Timur juga akan menjadikan prioritas bagi saya karena sebetulnya potensinya cukup luar biasa.